bisa aku duluan sampai loh. Astu, tawaran bos nih. Mai. Halo guys, welcome back to YouTube channel Monjeng Street. Mau balik lagi bareng Bang Monjeng. Kali ini kita lagi ada di sirkuit untuk setting 1000 meter Wang Noe Speed Avenue. Sirkuit ini bukan yang bakal dipakai buat event, cuman sirkuit ini yang dekat dengan kota untuk free practice, untuk latihan sebelum besok main. Dan ini Bang Monjeng udah janji sama Tura Ceki. Beli Tura belum datang, ya masih di jalan tadi Bang Monjeng WhatsApp. Ini beberapa kru dari Tekno, bos-bosnya juga udah datang. Ini ada yang lagi nyetin juga pembalapnya. Ya nanti kemudian bawahnya bakal foto-foto juga. Untuk episode kali ini kita bakal liatin gimana prepare di sini. Tuh teman-teman udah ada di sini, nggak tahu ini boleh di konten apa enggak. Karena rada-rada sensitif, kadang katanya nggak boleh di kontenin. Tapi bawahnya sih hormati itu, kita ya udah ya kalau emang nggak boleh nggak apa-apa, santai aja kecuali di sirkuit. Superman cuy. Oke, kita lihatin di belakang dulu seperti apa situasinya dan ada berapa tim yang bersiap-siap untuk setting di Wang Noe Speed Avenue ini cuy. Oke, kita lihat aja di belakang sana cuy. Kita balik kameranya cuy. Oke, kita lihat sekarang ini ada 10 pit kalau tulisan di sini. Di pit 9 ini ada HBY X Tekno, Idola 9 juga. Terus ada di pit situ juga ada tim lain. Total ada 1, 2, 3, 4 tim yang apa namanya setting untuk 1000 meter hari ini. Ini teknologi apa namanya siap-siap cuy. Kayaknya ini mungkin si Turah tapi nggak tahu. Oke, kita jalan-jalan kita lihatin gimana situasi di sirkuit hari ini. Jadi ini benar-benar di pinggir sawah dan di jauh dari perkotaan cuy. Tadi sekitar 1 jam perjalanan. Kita lihat nih lagi apa namanya? Lagi pada prepare. Oh, ini tim yang baru datang, tim yang lain cuy. Kita lihat. Ini motornya si Idola 69 cuy. Tuh Mas Hari lagi di situ rokok-rokokan dulu, nyantai-nyantai dulu. Motornya sih cakep banget cuy. Dia basicnya Servico ya by the way. Dan kita lihat di sini cuy. Mungkin nggak usah lama-lama di sini, biar kita lihatnya juga di sini seperti apa. Ada tim-tim lain yang apa namanya lagi prepare juga tentunya. Oke ya, lebih tuh ya. Itu ada motor-motor mini GP juga cuy. Oh cuy, rata-rata Servico semua cuy, bukan rata-rata, hampir semua Servico untuk yang 1000 meter, karena memang si frame-nya lebih panjang jadi lebih stabil kayaknya sih. Kita lihat di sini nih cuy, ada lagi prepare. Sebenarnya video dari sana juga bisa tribunnya, cuman sini aja nggak apa-apa, kita liatin aja nih. Semua pakai Servico cuy, memang lebih stabil lah ya, jelas. Bangunnya ini bakal moto kayaknya buat ya, buat apa namanya, buat thumbnail. Kita masuk ke dalam dulu deh, kita lihat-lihat. Nice. Ini motornya HBY cuy. Kita lihat aja dulu, kita masuk. Ada mbak-mbak penjaganya cuy. Jadi lengkap, ada toiletnya semua. Ini ada motor-motor yang disewain kayaknya buat latihan di sini juga. Oke, jadi ini sirkuit 1000 meternya cuy.
Ini motornya HBJ, detailnya seperti ini. Knalpotnya sama kayak yang dia jual cuy, karbon, silencernya gitu. Kan kemarin banyak yang punya tuh, di kode Epis juga punya. Swing armnya di KT. Ini mbak-mbak yang jaga nih, mbak-mbak yang jaga. Temnya pakai Q-Star. Hai. What is your name? Eun. Eun. Miss Eun. Hi Miss Eun. Sampai nggak kelihatan cuy, sampai nggak kelihatan loh cuy, sampai nggak kelihatan. Dia kayaknya totalnya 1600 kalau dilihat mobil juga bisa di sini. Jadi proper banget lah ini cuy, apa namanya, sirkuitnya. Kalau di bagian burning outnya ini semen, kalau di sana udah aspal semua sampai ini. Jadi startnya pakai semen. Jadi dia start sebenarnya ya karena kadang nggak ada jam start, bebas aja sih. Jadi enak banget di sini. Jadi ini mbak-mbak yang jaga tadi si Miss Eun. Namanya aneh-aneh cuy, Miss Eun. Eun. Nah, itulah. Kita ada motor-motor juga yang di apa namanya, disewakan kayaknya sih buat latihan. Mungkin yang senang-senang buat latihan road race, cornering-cornering, mungkin bisa lihat sini dikit. Gitu. Atau kalau sini khusus buat drag kayaknya sih cuy. Si Blitura belum datang ya by the way. Ini kita ya spill-spill dikit dulu lah. Ganteng sih Servico nih emang. Nah mungkin ini itu lah, tapi gak kelihatan sih, belum. Oh bukan, bukan. Ini jam berapa ya, masih trek sekali cuy. Jam 3 nih, pas jam 3 masih trek banget. Nih ada Servico putih. Ngangkutnya pakai double cabin cuy, jadi culture lah, kacel. Culture, culture. Jadi prepare blowernya gede banget sih. Local boys, Tabanan boys. Oh dia Tabanan boys. Waduh. Kok bisa aku duluan sampai loh? Pasti astu, Tabanan boys nih. Mai. Tuh, enak banget ini cuy. Berapa jam perjalanan sini tadi? Setengah ya. Nyewa motor aku. Nyewa seminggu. Berapa harga sewanya? 1.500 buat seminggu. 1.500 bas. Ya, seminggu tapi balikin tanggal 21 nanti. Berarti dari sini ke Buriram naik motor. Motoran ntar malam. Pantat nanti gimana rasanya pantat, tar kita lihat. 300 kilo kita gas pokoknya. Mana ya, cuy?
cuy, kita lihat-lihat motornya cuy. Ini LMN JRT. Enaknya kan kalau sirkuit ini bisa bongkar cepat langsung. Jadi itu kelebihannya cuy. Blitura baru nyampe. Ini ada whip juga yang mau di setting, whip setelan standar gitu cuy. Ini agak backlight kalau arah sini sebenarnya cuy. Ada. Nah, lagi di prepare motornya. Tadi sempat di setting motornya. Jadi ini ada disiapin charger juga, jadi apa, listrik gitu ya. Ini bisa nyolok, bisa bawa kipas sendiri, ada kipas yang disiapin juga. Jadi main lengkap, lengkap banget lah hitungannya si ininya. Nonton-nonton ya. Lengkap banget fasilitasnya cuy, enak. Seenaknya kan Servico ini dia Supreme-nya itu bisa diganti-ganti cuy, itu diganti Almu. Jadi enak. Ya, ntar kita live kali ya. Sementara biar ada update dulu, biar kita liatin dulu situasi di sini cuy. Nah, ini bentar lagi mau di setting. Hah? Siap. Bentar kita salam. Oke, ini nggak tahu. Oke, nah ini agak blur. Oke, mungkin Bang Monjeng. Akhir dulu vlog singkat kali ini, yang mana kita tayangin dulu biar cepet dulu. Ini Bang Monjeng mau foto-foto dulu sementara. Nanti kita bakal pin video lagi waktu Tura ada nyeting. Ini dia bakal nyeting untuk motor 1000 meter. Orang udah datang tadi, udah kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit. Bang Monjeng nggak mau ajak terlalu ngobrol terlalu banyak karena takut mengganggu konsentrasi. Ini ada whip yang baru dihidupin juga nih cuy. Kita spill dikit whipnya. Yang tadi sih yang warna merah. Tuh. Nah itu dia motornya cuy. Ya, asik banget sih kalau punya fasilitas sekeren ini, seproper ini. Jadi kita mau setting itu enak, mau reset tuh mekanik itu enak, nggak ada apa namanya pikiran buat cepat-cepetan karena nggak aman gitu ya. Ya itulah kekurangan kita karena kita punya fasilitas yang seproper ini. Ya semoga ada yang dengar, segera kita dibikinkan, segera ada di Indonesia untuk sirkuit. Ya mungkin udah 1000 kayak gini, mungkin ya 201 aja masih susah. Harus pakai fasilitas umum kayak X Bandara atau kayak Lanut juga. Jadi fasilitasnya sangat kurang lah. Kita dengar dikit lawan wave-nya cuy. Mantap juga. Lagi panasin. Masih ada trik sih. Ya mungkin segitu aja, kita lihat dulu sedikit di belakang baru nanti kita apa namanya bikin video lain juga cuy. Bang Monjeng pamit, have a great day, stay tune terus di Monjeng Speed, ciao.